إبراهيم الله تعالى له الأسماء الحسنى milik Allah nama-nama yang baik وصفاتُ الْعُلَى milik Allah sifat-sifat yang tinggi. يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ Allah berbuat apa yang ia kehendaki. وَيُذِلُّ لِحُكْمِهِ الْعَبِيدَ dan Allah menundukkan kepada hukumnya segala hamba-hamba. La yajri ya, menghinakan maksudnya menundukkan. La yajri fi sultani illa ma yasha'u. Tidaklah berjalan pada kerajaannya, pada kekuasaannya kecuali apa yang ia kehendaki. Jadi artinya ini tauhid, tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali Allah. Wala yahsulu fi mulki ghayra ma sabaqa bil qada' dan tidak hasil pada kerajaannya selain apa yang telah terdahulu oleh qada'nya. Jadi semua sudah sesuai dengan qada' qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu enggak usah kita marah-marah, semua sudah qada' qadar Allah. Yang penting kita berusaha dan berusaha karena kita enggak tahu di mana takdir qada' qadar kita. Ya. Makanya kita dikasih akal yang cerdas, maka gunakan akal kita yang cerdas. Ya. Gunakan akal kita yang cerdas. Ya, kalau kita pengen kaya, ya cari duit biar benar. Walaupun cari duit tidak bisa merubah kita dari miskin ke kaya, enggak. Itu hanya sebatas berusaha, tapi mesti wajib kita berusaha. Ya. Kalau kita pengen cerdas, ya belajar. Walaupun belajar tidak membuat hakikatnya membuat cerdas. Ya. Kalau kita sakit, ya berobat. Gunakan akal cerdas kita, walaupun berobat tidak ya membuat sembuh penyakit itu pada hakikatnya, karena semuanya adalah yang sembuhkan, yang kayakan, yang cerdaskan Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar, Allah pinterin. Ya, dia nyari duit, Allah kayain. Dia berobat, Allah sembuhin. Ada enggak orang berobat kagak sembuh? Banyak. Mati-mati juga itu. Orang belajar enggak pintar-pintar ada enggak? Ada. Ingat kita dulu masih sekolah, kepengen tuh ada teman kita ranking 1, kita belajar juga pengen nyamain dia biar ranking 1. Enggak bisa, dia tetap dia juga ranking 1. Pernah begitu ingat? Gitu. Padahal kita udah berusaha tuh semaksimal mungkin. Iya. Kalau kita pengen selamat, ya hati-hati, itu otak kita begitu. Ini kasih akal cerdas, hati-hati. Walaupun hati-hati, tidak bisa menghindari musibah. Ya. Tapi wajib itu semua. Itu namanya bentuk ikhtiar. Ikhtiar. Belajar ikhtiar. Ikhtiar buat pinter. Ya, berobat ikhtiar untuk sembuh. Bekerja ikhtiar untuk kaya, ikhtiar wajib dalam mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mesti kita ikhtiar. Setelah itu baru kita tawakal kepada Allah. Ya. Jangan kita nah biarin aja dah kata guru gitu, semua ada takdir Allah. Nah, tidur aja di rumah, entar ya kalau datang duit datang diri. Eh. Bukan begitu. Waduh, itu namanya jabariyah. Ente bukan ahlu sunnah wal jamaah, ente jabariyah, waduh. Jabariyah. Jadi hanya memasrahkan kepada Allah aja, hilang tuh perbuatan manusia, enggak ada. Ada juga begini, karangan ente sih kagak bekerja, jadi miskin ente. Iya, jadi Tuhannya hilang. Makanya berobat, jadi sakit ente nih. Enggak pernah sembuh-sembuh. Ya, berobat. Ya, berobat. Enggak sembuh-sembuh ente. Olahraga. Kalau enggak olahraga sakit lo. Entar stroke lo, gitu. Enggak olahraga katanya begitu. Nah, ini namanya apa? Qadariyah. Tuhannya hilang, manusia aja.
Nah, jadi yang bagus bagaimana? Cari duit, mudah-mudahan nanti Allah akan bekerja, mudah-mudahan nanti Allah kasih kaya. Berobat, insyaallah mudah-mudahan Allah sembuhin. Belajar, insyaallah jadi cerdas. Oh, masyaallah. Enak kan dengarnya? Itu ahlus sunnah wal jamaah, ada ikhtiar, ada tawakal. Ya, ma ulima annahu yakunu min al-hadisati arada ay yakuna, ya. Apa-apa yang telah diketahui bahwasanya akan ada daripada segala yang baru, maka Allah hendak mengadakan. Wa ma ulima annahu la yakunu mimma jazaa ay yakuna arada ay alla yakuna, sesuatu yang telah diketahui bahwasanya tidak ada, ya, tidak ada ia daripada apa yang boleh, bahwa ada aroda alla yakuna, ya, maka Allah hendak maka dia itu hendak tidak ada, ya. Jadi udah disononya enggak ada, bakal enggak ada. Disononya ada, bakal ada. Tapi kita enggak tahu itu hakikatnya kita bagaimana. Takdir kita enggak tahu di mana. Karena kita enggak tahu, maka kita berusaha. Makanya kita dikasih apa sama Allah? Akal yang cerdas. Untuk apa kita dikasih akal yang cerdas? Untuk berpikir. Ya. Untuk berpikir. Tadi berpikir seperti tadi contohnya. Kalau pengen cerdas, ya belajar. Ya. Pengen kaya, ya berusaha. Berusaha bekerja, usaha. Ya, pengen sembuh, ya berobat. Kayak begitu. Dikasih akal cerdas. Khaliqu aqsamil ibadi. Allah yang menciptakan segala usaha hamba. Ya. Khaliqu aqsamil ibadi. Khairi aw syari'a. Baik-baiknya dan buruknya, baiknya dan buruknya Allah yang ciptakan semua. Khairi aw syari'a, ya, baiknya dan buruknya, usaha. Jangan enggak usaha, apa usaha? Jangan diam aja. Allah marah banget tuh kalau kita diam aja. Ya apalagi udah punya anak, udah punya bini, umpama gitu ya. Enggak mau bekerja, ya Allah. Bagus malaikat, ya kagak punya nafsu. Kalau malaikat punya nafsu disentil, tak gitu. Ya. Jadi usaha. Wa mubdi umma fil alami minal a'yani wal asari. Dan yang membuat, Allah membuat apa yang ada pada alam ini daripada zat-zatnya, ain-ain zat-zat dan asar-asar, bekasan-bekasan segala pengaruh. Qalli'a wa kasri'a, banyak dan sedikitnya. Ya. Mencipta, Allah cipta itu. Ya. Wa mursilur rusuli ilal umami min ghairi wujubin alaih. Dan Allah yang mengutus segala rasul kepada umat-umat ini dari tanpa ada kewajiban. Nah, ini ada perbedaan pendapat antara ahlus sunnah wal jamaah dan mu'tazilah. Kalau ahlus sunnah wal jamaah, Allah enggak wajib mengutus rasul. Kalau orang Mu'tazilah, wajib mengutus Rasul. Ya. Berpangkal dari apa? Karena orang Mu'tazilah, Allah wajib berbuat baik kepada umat, kepada orang-orang. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak wajib Allah berbuat baik. Berarti Allah jahat? Bukan begitu. Artinya Allah tidak ada diwajibkan oleh sesuatu. Sebab kalau Allah diwajibkan oleh sesuatu, berarti Allah lemah. Gitu. Enggak ada power di atas Allah, enggak ada. Enggak ada yang wajibin. Kalau kita apa? Kalau ada yang wajibin, berarti kita lemah.
ada atasan kita. Ya, kalau kita masih punya bos berarti lemah kita. Ada bos kita. Lemah kita. Ya, artinya ruang lingkup gerak kita dibatasi oleh bos kita. Sebenarnya bukan bos doang, di rumah pun dimanapun kita dibatasi oleh itu. Tandanya kita ini lemah, semuanya lemah. Wallahu a'lam bishawab wa muta'abbad.